Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha wa yawmu idil adha wa yawmu al-akbar wa yawmu surur wa yawmu al-maghfur wa yawmu al-mawlakum fihi ta'am wa harramu alaikum fihi siyam fa idza sayda al-khutbu ala al-minbar ansitu 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 wasqaw wa tujamia rahimakum karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat,
Hari Raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia. Hari Raya adalah kegembiraan bersama. Zakat fitrah mengiringi Idul Fitri dan kurban yang mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar Hari Raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berzakat fitrah, maka ia berikan zakatnya kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Orang yang mampu berkurban, maka ia berbagi daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging setahun sekali. Daging itu kegembiraan akan merasa kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya muslim umat Islam. Dari detik ini kita dapatkan mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan membedakan kepada mereka dengan zakat dan daging kurban adalah suatu yang semestinya selalu mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kegembiraan bersama, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyogianya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi dengan yang lain. Menjelang hari raya kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan dan menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka dengan sapaan dan senyuman tulus kepada mereka serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Kepada mereka yang terdampak COVID-19 atau mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidak sebanding dengan apa yang menimpa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dalam penantian yang sangat lama hingga mencapai puncak usia 85 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Setelah belahan jiwanya itu tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, Allah memerintahkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putra yang sangat dicintai dan dinanti-nanti itu. Apa sikap Nabi Ibrahim dan Ismail menerima perintah Allah dengan ketundukan yang total kepada Allah? Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan perasaan yang total, tanpa ada protes sepatah kata pun. Subhanallah. Sebuah potret keluarga salihin yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong. Ayah dan anak saling menolong, menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Qur'an sebagai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ara firman anni abduka fa'bud ma dahtar. Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi Nabi Muhammad adalah wahyu,
Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan, yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaan kepada diri, jiwa dan diri sendiri. Qala ya abati falmatumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, ya Allah, ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkanku, termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disebut insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demi mendengarkan jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, Ni'al aunu anta ya bunayya ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berkat takwa, sabar dan tawakal, serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan warna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzala wal balagul balagul mubin fahdaina bidhibhin adim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan bersama hadirin sekalian. Di tengah pandemi COVID-19, berbagai problem hidup, marilah kita meneladani apa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Berkata kebebat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah, dan ketundukan yang total kepadanya Nabi Ibrahim dan Ismail, pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan jika kita bersabar. Kita harus yakin bahwa setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal. Kita harus yakin bahwa setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita yakin bahwa setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tutup total kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الحمد لله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واهدر من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وألي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. استغفر الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.